Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai kawan-kawan aku telefon tanya jalan Parit Sulong ditutup atau tidak. Tu nampak ditutup tu. Hari ini 5 hari bulan Mac tahun 2023, jalan Parit Sulong ditutup kepada semua keadaan. Beginilah keadaannya, orang-orang di Parit Sulong dah parking di tepi jalan. Ya. Sampailah ke Petronas. Oh, ini jadi pusat pemindahan. Betullah, ini juara Tom Yam eh. Dan keadaannya macam inilah. Orang ni nak ke mana sebenarnya? Ya, nak ke mana tak tahulah. Ya. Tak sesuai dah, kalau nak patah balik pun tak boleh. Jadi jangan air bergantung. Oh, banjir tak sana? Sana dah tak banjir, pindah. Ya. Oh, rumah abang tak banjir lah. Sebab saya sini Kuala ni tak banjir. Ni nak beli ikan apa semua macam mana? Ikan. Nah, itu angka sudah tu. Saya tadi pergi bandar. Oh. Kita kalau ke Pagu pun boleh juga kan? Jauh tak? 25 minit je ke bandar sama. Iya ke? Ha, cuma bandar ni dah biasa dengan kita. Tengok tu, macam tu kan dah susah. Jauh di bandar je ni, bagi cari ayam ke peladang mana. Perkembangan terbaru suasana banjir di Parit Sulong. Ini dari arah Muar ya. Jika semalam boleh lagi naik kereta sampai sana tu, tapi ini dah ke arah ke sini eh. Ke arah ke traffic light. Tapi belum sampai juara Tom Yam. Itu kedai Sing Eng tu, depan ni lah. Assalamualaikum. Ramai yang keluar. Sengaja saja-saja untuk tengok banjir eh. Lama tak dengar berita? Ha? Dah mati dah balik. Kalau tempat kita tu insya-Allah, isteri aku risau je. Kenapa? Takut banjir sampai sana. Saya cakap jangan risau engkau. Sempang tak ada. Ha. Kalau tianggul sini tenggelam ah tu je. Ingat tak dulu masa banjir besar sampai dekat balai polis kan? Ha. Tahun bila tu? Tahun bila? Tahun berapa tu? 71. Ah, lebih kurang lah. Mana ada yang sampai banjir. Oh, ni maknanya belum besar lagi lah. Makan ken ni sampai sini ah. Oh, bang. Ah, tertinggal ni. Oh, ini semua misi-misi menyelamat dari kampung-kampung eh. Membawa jalan-jalan kejap. Oh, ini kendaraan cantik ya. Oh, rumah awak banjir? Tak. Okey, duduk mana? Taman apa? Taman Bintang. Oh, saya Taman Mutiara. Oh, kita punya tempat okey lah. Dulu pun tak ada eh. Biasa sampai sini. Ini kira 62 tahun dah. Ya, tapi 2006 dulu sampai sini ke? Sampai sel sana. Yelah ini. Pernah aku dulu pergi sikit tahun 18 ni lah. Tahun 71? 70 motor lah sampai sini. Sampai sana. Jadi, kali kedua
dua paling tinggi lah. Dulu ada lagi satu lah saya tak jumpa. 16 paling tinggi. Itu saya masa kecil lagi lah. Tahun tu. Pertama Parit Sulong ni antara pusat perpindahan banjir di Parit Sulong . Kalau ikutkan kata Tokyo tadi tu, Cina tu, banjir pernah sampai sini paling tinggi itu tahun 70-an. Jadi kalau ikutkan yang ada ni adalah banjir kedua dalam rekod paling teruk. Tahun 72 yang paling jauh sampai sini katanya. Daripada perbualan dengan rakan-rakan tadi, banjir di Parit Sulong sudah paras pinggang, jadi tidak sesuai untuk kenderaan-kenderaan untuk lalu. Jadi kenderaan daripada Muar semuanya dilencongkan ke Simpang 5, dan kalau ada pun kenderaan yang pergi ke Parit Sulong hanyalah untuk di kawasan yang saya tunjukkan tadi. Semoga video ini dapat memberikan jawapan kepada soalan-soalan daripada rakan saya yang ingin melalui Parit Sulong, sama ada ke Pagu ataupun ke daripada Pagu Muat ke arah Tongang Pecah, Yomping dan sebagainya. Jalan banyak ditutup hari ini, termasuklah jalan ke Yomping, Parit Yani Yomping ditutup, jalan Bindu dan jalan Sri Bengkal, banyak jalan dah ditutup. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.